Nih. Bang. Gak bisa ya? Manja truknya nih. Jumping truk. Gak kuat. Awas, gak kuat, awas. Awas. Waduh. Selamat datang di YouTube channel Selat Sunda 766 HI. Dan saya ada kapal SMS Sagita guys yang akan bersandar di dermaga 3 Pelabuhan Merak. Tentunya SMS Sagita akan membawa truk-truk monster ya. Truk-truk menyeramkan guys, waduh, yang ceper-ceper si Raja Gasruk guys. Pokoknya enggak kalah serunya. Nanti saksikan aja, kita lihat bongkarannya dulu. Buat teman-teman semua jangan lupa bantu share dan like ya. Karena share dan like itu gratis supaya saya bisa memberikan video menarik lainnya. Dan yang sedang sakit saya doakan semoga cepat diangkat penyakitnya buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada dan diberikan kesembuhan buat. Oke, kita langsung aja lihat bongkaran kapal SMS kita. Check it out. Oke guys, kapal sebentar lagi akan merapatkan kapalnya di dermaga 3. Nih, di sini udah ada truk JH6 milik PT Mas Ceper guys, sama MTA yang belakangnya warna merah ya, bawa SDLG. Ada Bang Parman nih, Bang Parman, halo. Ketemu lagi nih Bang Parman nih. Bang Parman udah ngamuk ini. Bang Parman udah ngamuk ya? Waduh, jelas tuh kapalnya dari naik. Tapi dari jam berapa Bang antri Bang? Dari jam 9. Waduh, karena emang ini mau lebaran sih ya, takbir man, takbir nih, makanya rame nih ya. Kita pantau naik kapal Sagita ya Bang Parman ya. Iya. PT Mas Group bawa kren, ini namanya kren nih kayaknya. Dok mana Pak? Palembang. Waduh, lumayan jauh ya. Oke, kita intip-intip dulu muatan ini guys yang mau naik nih. Bang, kita keliling dulu Bang ya. Ada Sani. Oh, ini bawa Habim ini. Tinggi-tinggi Bang ya? Tinggi ya? Tinggi-tinggi nih kayaknya, nggak naik nih. Aduh, ini ada perwakilan dari PT Mas nih. Perwakilan dari PT Mas, Bapak Andi. Waduh, kayaknya harus bersabar nih mobil Bapak Andi nih. Iya, Sagita udah mau nyandar juga nih. Semoga lancar Pak ya pemuatannya ya. Diborong Pak Andi muatan. Wih, nih, diborong Pak Andi. Iya, Pak Andi tuh ngomong. Bapak Andi jahat juga berarti ya. Oke, langsung aja ntar kita lihat bongkaran SMS Sagita. Halo guys, sekarang kita sudah di depan kapal SMS Sagita yang akan siap bongkar muatan di dermaga 3. Kita lihat guys, sudah ada truk-truk. Ya Pak ya, sudah banyak muatan apa ya? Sudah banyak guys muatan yang akan dari Sumatera ya. Ini mau diturunin dulu ini. Ada truk Mas yang ngalangin bongkaran, semoga aja nggak ada truk yang panjang ya. Jadi bongkarannya bisa di keluar. Tapi kalau ada truk trailer kayaknya agak susah keluarnya guys. Soalnya terhalang sama mobil JH ala JH6 ini ya. Mobil Vault. Oke guys, selamat lebaran sebelumnya guys ya. Karena hari ini malam takbir ya. Kita liput buat teman-teman semua, selamat berlebaran. Yang sudah mudik, selamat. Karena udah 2 tahun gak bisa mudik juga ya. Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, yang sedang di perjalanan atau yang sedang di rumah, dan dimudahkan segala urusannya dan rezekinya, amin. Masih truk-truk yang standar yang keluar nih guys. Belum ada tanda-tanda trailer yang akan keluar nih. Tapi kalau ada trailer yang akan keluar akan seru nih, karena susah bongkar ya guys. Oke
garisnya juga belum terpantau ya guys, masih yang standar-standar aja ini. Untuk cuacanya terpantau normal lah ya, alunnya, arusnya masih termasuk golongan aman. Nah, seperti kemarin ya, cuacanya sempat ekstrim ya guys, alunnya tinggi. Untuk SMS Sagita ini kapal tertinggi nomor 3 di Selat Sunda ya, karena tingginya 4,7 ya. Nomor satunya adalah Royal Nusantara, yang keduanya adalah KMP Wira Berlia. Ini ada mobil dari Medan guys. Belum ada trailer ya. Ini ada truk dari Lampung, platnya BE kalau dari Lampung. Ini kalau ada trailer akan seru nih, soalnya nggak bisa dibongkar. Kita doakan aja nggak ada trailer. Kayaknya ada trailer tuh guys, Scania guys. Waduh, kabarnya agak susah ya. Ada trailer Scania. Ya, 300-nya ada winglet-nya, guys. Belakang mobil tangki ini ada mobil warna kuning, guys. Dari Lampung, boys juga ya. Galang. Perfect truk yellow, sempurna. Truk sempurna pun. Wow, ada trailer guys. Ada Scania guys. Bandau, bandau. Apa artinya bandau nih bang? Pedang kayaknya ya. Wow, ekstrim juga muatannya guys. Scania-nya guys. Oh my god. Oh. Bisa lewat gak nih? Bang. Gak bisa ya? Waduh, nggak bisa bongkar guys. Pusing supirnya nih. Nggak bisa bongkar. Mentok ya kalau dibelokin ya. Kalau mata Scania sama JH6 ada berapa unit yang bawa kayak gini? Waduh, kaget, kaget. Ini yang ngeri kayak gini, man. Tung cuma ada satu ya. Oh, ada dua. Wih, ada yang dandan, guys. Edan. Ada yang lagi dandan. Waduh, aduh kepala nggak bisa, guys. Jadi gimana mundur bang? Ini mau dicoba mundur ya? Mundur bang.
adu muatan ya. Gak dapet ya? Kalau gak mundur lu aja mundur, jauh mundur. Awas, awas. Kalian nak. Terus. Irul sih, maju-majuin aja. Mau dinaikin, tapi enggak dinaikin, Pak. Oh. Gitu, Pak. Terus. Kacauan. Bang Deddy sih. Gorongan sih gorongan, Bos. Ya, hop, 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 hop. Waduh, mentok lagi. Sip, bisa, bisa, bisa. Akhirnya lolos, guys. Akhirnya lolos. Masih ada lagi. Lebar. Nih, CKB lebar, guys. Udah aman lah kalau posisi kayak gini mah. Aman ya. Udah aman. Udah lebarnya udah aman nih. Oke guys, kita lihat lagi di dalam kapalnya. Aduh, panjang lagi nih. Ada panjang lagi yang mau turun, guys. Si Raja Gasruk. Gagah, seruk, gak jago. Pasti gasruk deh, guys. Oh, dikit doang, tapi gasruk ya. Kencang bener ya mobil. Disusul lagi guys, bongkaran kapal guys. Masih ada guys, si Raja Gasruk guys, yang panjang guys. Oh my god, ramai juga si Raja Gasruk. Thank you.
Ini truk box dari Lampung juga nih guys. Widih, ngamuk dalam kapal guys, klakson semua. Gak sabar mungkin ya. Raja Gasruk. Bang, Raja Gasruk. Guys. Pasti Gasruk ya, Bang. Oh, Bang. Pasti Gasruk, guys. My god. Oh, ada truk ganteng, guys. Mas Brim. Kinonya ganteng guys. Sudah aman ya untuk bongkaran guys, bisa teratasi. Alhamdulillah nggak terlalu lama-lama ya. Cuman dimundurin dikit doang ternyata. Lampunya nyala itu lampunya. Lampunya nyala ya Pak. Lampu nyala. Siap, hati-hati. Sengaja dia nyalain. Kanan kita ada KMP Zoe yang sudah bertolak dari dermaga 1. Guys, KMP Zoe. Wow, ada box monopolnya polisi, guys. Mobil polisi. Mobil polisi nyebrang. Kayaknya bawa pelor ini, bawa pelor ya. Kalau enggak bawa basoka. Disusul sama truk sil. Ada truk bawa truk, guys. Truk bawa truk, guys. Manja truk ini. Guys, wow, jumping truknya. Oh my god, angkat sih ya. Ren, 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 jumping. Waduh. Oh, nyangkut om belakangnya om. Nyangkut itunya belakang belakang. Pak, jangan dimundurin dulu, tahan dulu sebentar. Udah nyangkut. Ekornya Pak, nyangkut Pak. Pantes ngangkat. Terus, lagi Pak, lagi Pak. Ya, op, 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 op. Tahan dulu Pak, terus. Tiba-tiba jumping ya. Ya, pelan-pelan, aman, 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 aman. Lewat, lewat. Jumping, saya kira kenapa. Oke, aman, aman, aman. Sip. Sip. Ngangkat ban ya, gua kira. Iya. Yang ini yang nyangkut nih. Gak ada angin, gak ada apa, ngangkat sendiri. Waduh. Heboh, guys. Ada aja ya. Waduh, ini ceper nih pribadi nih. Toyota Camry, Camry. Aman, aman. Ternyata digendong ya biar ngirit ongkos guys.
Jadi bayar satu ya, saat yang digendong gratis. Oke guys, pribadi yang dari Sumatera juga rame, nggak kalah rame ya. Ternyata. Ntar lagi berarti akan dimuat di guys terakhir nih mobil ini. Pribadi Avanza terakhir, Avanza. Langsung dimuat ya kayaknya ya. Terakhir langsung dimuat guys. Tronton dulu nih, tronton yang bawa Sunny. Bang. Oke. Okay. Ini mobil truk yang pernah kita tarik begitu dari tambang, guys. Mungkin teman-teman pernah lihat videonya sebelum TikTok saya di-banned ya. Itu saya narik mobil ini, guys. Cuman pakai tali doang saya tarik. Allah sakit amat. Aman ya? Aman. Halo, Bapak Valentino Rossi. Selamat sore. Petang Pak, petang. Petang ya, selamat mau malam takbir ya. Iya, takbiran Pak. Takbiran. Kata-kata dulu untuk malam takbir Pak. Apa ya? Banyakan mikir, Pak ya. Hati-hati Pak. Sudah dimuat saninya. Jauh, jauh. Oke. Balas. Raja gasruk dikirim guys. Raja gasruk, nggak gasruk, nggak seru, nggak gasruk, nggak jago. Ah, enggak, ini aman, tinggi dia. Oke, si aktor oleng, truk oleng. Belum siap. Hati-hati bang. Dari Lampung ya, plat B. Di sebelah kanan kita ada KMP Mabuhay Nusantara yang akan bersandar di Dermaga 4 Pelabuhan Merak. Kapal, bekas kapal ini pesiar. Deket banget dia guys parkirnya guys. Kirim lagi nih mobil saninya guys. Deket banget nyandarnya nih. Mabuhay, Mabuhay. Oh, mantap guys. Cuacanya juga cerah ya. Dari Bakau, sepi kayaknya. Nggak begitu rame ya. Tahan dulu.
Kok mundur? Tinggi juga ini. Tinggi nih, Ndra. Tinggi nih. Awas, awas. Royal, Royal, tar Royal. Royal. Dari Kalimantan ini, platnya KT, guys. Dari Kalimantan, Dra. KT. Bali, Pak. KT, Bali DK. Oh iya, saya ke Bali. Trailernya belum ditarik, guys. Ayo, Bir. Scania dulu mandiri yang dikirim, guys. Ah, yang kuat, yang kuat, yang kuat, yang kuat, yang kuat. Ah, yang kuat, yang kuat, awas. Awas. Waduh. Udah enggak ada dengar gitu suara. Baru ngegas, tadi mah ngerem. Scania nih, mandiri ya. Oh, Irul. Irul yang punya Mandiri Trans. Bang, tak ada bang di video ini. Weh, oke. Okay. Awas, bo, bo, awas, bo. Tar dulu, tar dulu. Berapa mobil? Dua. Aman nih, guys. Itu ada abang lagi bobi. Mana? Iya. Mana pengurusnya itu? Ada di anaknya pengurus lah. MTA tuh yang pernah viral. Iya. Ada truk truk MTA, guys, yang pernah viral, guys. Tapi udah ganti supirnya. Enggak, masih, Pak. Ganti, bukan yang dulu yang pertama bawa jumping itu. Oh iya, bukan. Oke, guys, J6-nya dikirim, guys. Teretetetet, teretetetet. Tancapir!
naik kapal bang ya? Makalanya, gue bilang ke LS bau ya? Bau? Wah nyangkut, spion. Spion nyangkut. Spionnya nyangkut. Ada-ada aja ya mau naik kapal. Enggak terlalu bilatnya ke kanan. Zoom Leon. Aman ini. Alat berat Zoom Leon dikirim guys. Tancap air. Aman. Hampir enggak kuat ya. Disusul Scania lagi, guys. Scania Irul. Bang. Hey. Diragukan guys, ya gak? Enteng lagi muatannya. Panjang alat ini mobilnya, Rul. Lebih teronton. Dan kereta Rul, rewat Rul. Trailer MTA belum masuk ya guys. Di kanan kita ada kapal Jatra 3 guys. Kapal tempurnya SJP guys. Bawa apa ini? Ndra? Apa ini geduk? Waduh, bawa beduk ya, Indra. Beduk sahur. Beduknya gede banget nih. Bawa beduk takbir ya. Aman, lebarnya nggak terlalu lebar ya, aman ya. Sip. Lolos. Den, nggak naik, Den. Kenapa? 475, dan Royal ya, Royal. Muara 2 Express guys. Belakangnya susul sama Indah Logistik Kargo. Muara 2 Express
disusul sama Indah Kargo Bis Logistik. Kapal juga tampaknya udah mau penuh ya guys. Ini yang gak naik-naik semua nungguin kapal Royal guys. Kapal Royal Nusantara yang akan bersandar di Dermaga 3 ya, karena emang muatannya melebihi dari kapal ini ya. Jadi harus sabar. Jadi saya doakan semoga teman-teman terhibur untuk hari ini, karena sekarang udah mau maghrib. Kita tunaikan dulu sholat maghrib ya buat teman-teman semua. Salam sukses, salam sejahtera buat kita semua. Semoga buku kita dijauhkan dari bencana dan diberikan kesehatan selalu. Amin. Dadah semuanya. Muang, muang, muang.